Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuat celana pendek menggunakan pola jiplak Wong Pati. Ini adalah pola jiplak produksi Wong Pati. Yang pertama-tama kita pasang pola jiplak di lantai atau meja yang lebar menggunakan bantuan isolasi kertas. Nah, selanjutnya kita pasang saja kertas rotinya di atas pola jiplak. Selanjutnya kita jiplak sesuai dengan size yang kita kehendaki untuk dibuat celana menggunakan bantuan penggaris dan pensil. Kita ikuti saja garis yang ada di dalam pola jiplak tersebut. Lalu kita garis semuanya mengikuti pola yang sudah ada. Sangat mudah untuk penjahit pemula. Untuk mempercepatnya, saya akan menjentikkan jari saya. Ini polanya sudah selesai dijiplak. Selanjutnya kertas rotinya kita lepas dan kita gunting mengikuti garis-garis pensil di atas kertas roti tersebut. Ini bagian yang sudah dipotong mengikuti garis yang di pensil tadi dengan ditambahi kampuh sesuai dengan yang tertulis di dalam pola. Selanjutnya, kertas yang sudah kita gunting tadi kita letakkan di atas kain. Kita pakai bantuan jarum pentul untuk melekatkan pola agar tidak terbang-terbang. Nah, ini sudah terpasang jarum pentulnya sehingga kita tinggal mengguntingnya. Kita gunakan gunting yang tajam. 1, 2, 3. Sudah selesai digunting. 1, 2, 3. Nah, ini dia pola kain yang sudah jadi, siap dijahit. Jadi jumlahnya ada masing-masing 2 lembar ya, depan belakang. Selanjutnya yang pertama kita jahit bagian kantongnya dulu. Yang pertama itu kita buat kantongnya dulu. Jangan lupa bagian-bagian yang bisa diobras, kita obras biar rapi. Jadi yang pertama harus dikerjakan adalah bagian kantongnya dulu. Setelah bagian kantong terpasang, kita jahit bagian sisi kiri dan sisi kanan celana. Habis sisi kiri kanan, kita jahit bagian paha, kaki ya. Selubung kaki kita jahit. Bagian paha, kiri kanan. Berikutnya, yang kita jahit adalah bagian selangkangan. Dari depan ke belakang atau belakang ke depan. Dan yang terakhir adalah memasang ban karet dengan karet elastis.
Ini adalah celana yang sudah jadi, selesai dipergunakan. Saya bikin untuk anak saya. Demikian rekan-rekan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.